Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Coach Dul. Hari ini kita akan melakukan latihan yang akan membantu teman-teman untuk mengurangi lemak di perut, menguatkan pinggang, dan latihan ini juga cocok dilakukan untuk semua usia. Kalau begitu, langsung saja kita mulai ke gerakan yang pertama. Awali gerakan dengan posisi berlutut. Posisikan tangan sejajar dengan bahu, kemudian posisikan lutut sejajar dengan pinggul. Tarik nafas, angkat kepala dan arahkan pandangan ke atas, kemudian tekan tulang punggung ke bawah sampai sedikit melengkung. Hembuskan nafas, tekuk dagu ke arah dada dan arahkan pandangan ke perut, kemudian lengkungkan punggung ke arah atas. Lakukan gerakan ini secara perlahan sehingga teman-teman bisa merasakan kontraksi di bagian perut dan juga peregangan di bagian punggung. Kita akan melakukan gerakan ini sebanyak 5 kali. Gerakan berikutnya, Sunbird and Tiger Pose. Kita awali posisi dengan berlutut, kemudian luruskan kaki kiri ke belakang. Dalam waktu yang bersamaan, tarik nafas dan arahkan tangan kanan lurus ke depan. Hembuskan nafas, kemudian tarik kaki dan tangan sambil mempertemukan siku dan lutut. Pastikan otot perut teman-teman selalu aktif pada saat melakukan gerakan ini. Lakukan gerakan ini sebanyak 5 kali atau 5 repetisi. Sekarang kita lakukan gerakan yang sama untuk kaki kiri dan tangan kanan. Tarik nafas pada saat teman-teman meluruskan kaki dan tangan, kemudian hembuskan nafas pada saat teman-teman menarik kaki dan tangan. Lakukan gerakan ini secara perlahan sebanyak 5 kali. Gerakan yang berikutnya adalah Locust Pose. Awali gerakan dengan posisi telungkup. Kemudian posisikan kedua tangan di bawah paha dengan posisi telapak tangan menghadap ke lantai. Tarik nafas, lalu angkat kaki kanan. Hembuskan nafas, lalu turunkan kembali kaki kanan. Ulangi gerakan ini sebanyak 2 kali untuk sisi kanan. Berikutnya, kita akan lakukan dengan kaki sebelah kiri.
Tarik nafas, lalu angkat kaki sebelah kiri. Hembuskan nafas, lalu turunkan kaki kembali ke lantai. Lakukan juga sebanyak 2 kali untuk sisi sebelah kiri. Berikutnya, kita akan melakukan dengan kaki kiri dan kanan. Tarik nafas, lalu angkat kedua kaki kiri dan kanan. Hembuskan nafas, lalu turunkan kedua kaki kembali ke lantai. Ulangi gerakan ini sebanyak 2 kali. Gerakan yang berikutnya adalah one leg up and boat pose. Awali gerakan dari posisi terlentang. Tarik nafas, lalu angkat kaki kanan, tangan, dan kepala pada saat yang bersamaan. Hembuskan nafas, lalu turunkan kembali kepala, tangan, dan kaki ke matras. Kemudian tarik nafas lagi, lalu angkat kaki kiri, tangan, dan kepala. Hembuskan nafas, lalu turunkan kembali kaki, tangan, dan kepala ke lantai. Lakukan gerakan ini sebanyak 2 kali untuk sisi kanan dan kiri secara bergantian. Langkah berikutnya, tarik nafas, lalu angkat kedua kaki, tangan, dan kepala secara bersamaan. Tahan beberapa detik, sesuai dengan kemampuan teman-teman. Kemudian, hembuskan nafas kembali dan turunkan kaki, tangan, dan kepala ke matras. Untuk hasil yang maksimal di bagian perut, lakukan gerakan ini sebanyak 2 kali. Gerakan yang terakhir adalah reclining knee twist. Awali gerakan dengan posisi berbaring, lalu tarik kedua lutut ke arah dada. Kemudian rentangkan tangan ke samping dan posisikan lutut di atas menekuk 90 derajat. Arahkan pandangan ke sebelah kiri, lalu jatuhkan kedua lutut ke sisi sebelah kanan. Pertahankan posisi ini selama beberapa detik. Bawa kembali posisi lutut ke tengah, kemudian arahkan pandangan ke sebelah kanan dan jatuhkan kedua lutut ke sisi sebelah kiri. Tahan beberapa detik sebelum teman-teman mengembalikan posisi lutut ke posisi semula. Ulangi gerakan ini sebanyak 2 kali untuk sisi kanan dan 2 kali untuk sisi kiri. Oke teman-teman, demikian latihan kita pada hari ini, dan terima kasih sudah menonton. Untuk menutup sesi latihan ini, silahkan baringkan badan teman-teman selama kurang lebih 5 menit, hingga badan terasa benar-benar rileks. Saya Coach Dul, sampai jumpa di sesi latihan yang berikutnya.